Warga Jalan Teku Umar, Jember, Jawa Timur, Minggu malam dihebohkan dengan kobaran api yang membumbung tinggi. Sebuah rumah yang berada di dalam gang ini terbakar hebat saat pemilik tengah berada di luar rumah. Dengan dibantu warga, petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan upaya isolasi api agar tak merembet ke rumah lain. Setelah satu jam berjibaku, api akhirnya bisa dipadamkan. Namun naas, di dalam rumah terdapat seorang nenek yang tengah sakit stroke. Nenek 65 tahun itu tewas akibat tak bisa menyelamatkan diri. Ya sudah betul, larinya itu langsung ke jeding. Itu sudah betul, tapi karena beliau usia 60, sakit, sedang sakit, jadi nggak bisa. Api sudah membesar, ya meninggal di dalam. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV.